Okay, we are going to start in a few minutes, everyone. So now we are live on YouTube too. If you want to go to Home English YouTube, you're live too. If you get difficulty joining the Zoom. Really? Okay. All right, we're going live right now on YouTube, and please share the link with your friends. If they want to join with the Zoom, it's okay. I really appreciate it if you can join in the YouTube. But if it's difficult to get into the YouTube, you can always watch our program live on Home English YouTube. Okay. Three minutes late. Can you start now? Okay. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are in a very, very good condition today. Alhamdulillah, we are still given blessings and health by God the Almighty, Allah Subhanahu wa Ta'ala, so that we can get together here. And today we are going to share about
lulus high school or lulus SMA, SMK, or MA, and then kuliah di luar negeri dengan beasiswa. That's our topic today. Salam salam to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. First of all, I'd like to thank to the committee for the hard work to make this happen, starting from the preparation until we are now live in the webinar. And secondly, I'd like to thank to everyone that has joined me in this webinar. So just now we've got some of my students, Gika. I saw Gika here. I have seen my fellow lecturers, Mem Harum, thank you for joining me. And the last but not least, to all of the participants that have joined us today in this webinar. Thank you so much from the deepest part of my heart, okay? All right, let's move to our topic today. So, lulus high school or high school, kuliah di luar negeri dengan beasiswa. So today we are going to discuss about seputar peluang beasiswa bagi lulusan SMA, okay? And then info lembaga-lembaga pemberi beasiswa, and then there are some kinds of scholarship, jenis-jenis beasiswa, lalu ada syarat menjadi peluang beasiswa, dan yang terakhir pastinya tips meraih beasiswa, as well as sharing with me as one of the recipients of scholarship abroad. Okay. Now, before we go to the topic, I'd like to introduce myself to everyone. So, my name is Robby Kurniawan, SPD MA. So, SPD is taken from, stands for Sarjana Pendidikan, because I graduated from UIN Suskariau in 2012. So, UIN Suskariau is one of the state Islamic universities in Pekanbaru or in Riau. And then, MA, my degree is MA or Master of Arts, is the degree that I got from studying TESOL at Central Michigan University in 2014 until 2016. What am I doing right now? So my current work is I'm a lecturer of English Education Department at UIN Suskariau, and I'm also acting as the director at Homi English from 2016 until today. And then I've got some experience in getting scholarship. The first scholarship that I got is Indonesian English Language Study Program. It was when I was a student. ILSP, I got it in 2009. And I've got my lecturer over here, Mem Harum, is one of my lecturer at the time that gave me opportunity to go there too. And then I also got another scholarship for my master's, which is Fulbright Scholarship in 2014. And then currently, I'm also one of the awardees of 5000 Doctor or Program Mora, PhD Luar Negeri from Kementerian Agama or Religious Affairs. But I haven't assigned for my campus yet, so I will be likely leave the end of the year or the beginning of next year. Okay. First of all, before we go to the topic, now this webinar is brought by Homi English Pekanbaru, and we are supported by some of the sponsors. Okay, because we are from English education, because we are English course, English training place. So we would like I myself would like to tell you the reasons why we need to learn English. There are so many reasons why we need to learn English first. There are many reasons for you, for example, to study English, but English is one of the most widely spoken languages in the world. So English is spoken, jadi bahasa Inggris ini digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi totalnya ada kira-kira 400 juta orang yang menggunakan bahasa Inggris di seluruh dunia. Dari 7 miliar orang, 400 jutanya speak in English. And then ada yang partially, ada yang fully, ada yang bahasa Inggris juga sebagai foreign language just like in Indonesia.
And then the second one is English, one of the official or main spoken languages in more than 50 countries. So when we think about, when we talk about scholarship, it means that we talk about the countries where okay. Has anyone turned on the phone, the speaker? Okay. So. Okay. English is one of the most widely spoken languages in the world, and which is spoken in more than 50 countries in the world. So when we talk about scholarship, we talk about abroad scholarship, it means that we talk about the countries that we will visit, and mostly the countries that we will visit will speak English. So that's why English is very important. So going abroad, studying English is one of the reasons why we need to learn, getting scholarship is one of the reasons to learn English. And then more opportunities will be open for you if you can speak English. And after that, English gives you access to some of the world's best universities. Let's talk about Harvard, Yale, Princeton, or Stanford, or Cambridge, or Oxford. So all of those universities use English as their main languages. So if you think about going to those schools, in some of the finest universities in the world, so you must be able to speak English, all right? And then there are thousands of schools around the world that offer programs in English. That's why you really need to learn English. Okay. And then if you talk about some of the world's greatest literature, we talk about English as well. For example, J.K. Rowling's novel, the phenomenal novel, Harry Potter series, is written in English. Although we can also read that novel in Bahasa Indonesia, but the sense is different. We don't get to hear or to feel or to learn all of the skills or the messages that the writer, the authors is trying to convey. So that's why English is still very important when we need to write the novels or any other literatures that are very, very famous in the world. And then let's talk about popular culture, music, dance, stand-up comedy. They are all mostly from English-speaking country. If we can speak English, it means that we can learn the cultures from those places by using English. And then books and music can be learned through the mastery of English. Okay. There are some other reasons to learn English. That's why English is very important. The knowledge, and then access information. So everything is in the tip of your finger. If you press anything in your phone, you'll get the knowledge, and most knowledge are written in English, okay? And this is a very, very interesting fact, that English improves your memory and keeps your brain engaged. So not only English actually, but any foreign language will help us to protect our brain when we get older. So if you think you are a forgetful person, if you think you will always forget things, forget your promise, it means that you are getting older. That's why you need to learn foreign languages, especially English, to get your brain stays sharp, okay? And then dementia also can be cured or can be avoided by being able to speak English and actively practice the English. Besides that, English will make you a more desirable employer. If you choose not to have your own business, it means that you work for someone else. Your English will make you a different person. You will earn a lot of respect, not only from your college, but also from your superiors. And also, you will get to open to the new opportunities for your job. So that's why English is important. Well, let me tell you
The three things that you can get from the English, the first is scholarship opportunities. Okay, so if you can speak English, you will have an opportunity to get scholarship from the countries that offer the classes in English. And then traveling is as a bonus for scholarship. So if you see social media, there are so many people taking picture in some of the finest places in the world, in Paris, in Rome, in Venice, in you name it, okay? And sometimes they don't spend any pennies, they don't spend any money for those causes. They usually get the opportunity from the scholarship that they are having right now. So traveling or bonus is a bonus of scholarship. I always say that. And then of course, work opportunities is widely open if you can speak English. So this is my scholarship experience, because before we talk about scholarship, you need to know that I've got some experience in scholarship. That's why I think I need to share this with everybody. The first is Indonesia English Language Study Program 2009. Sadly, this program is closed right now. So the program is for you who is an active student at the university. At the time, I went to the University of South Carolina in the southern part of the United States, and I got to learn English there for 2 months with the teacher from America and with the friends all around the world. So that's why I believe right now that English is not only one. There are English, like the English, Southern American English, for example, and then African English, Japanese English, Indonesian English. So English is not only one. So when you get to learn English in a native speaking country, you will see that the accents don't matter. So the most important thing is you can communicate with each other. And then I also learned not only English, but also cultures, American cultures. And it really, really changed my mind about people in many parts of the world. So at first I needed to learn the American culture, but you know, as the bonus, I learned cultures from all over the world. Okay, the second scholarship opportunities that I got is Fulbright scholarship for my master's degree. I got it in Central Michigan University, and I studied TESOL, or teaching English to speakers of other languages, for 4 semesters or for 2 years. And then this is a little bit serious for me, because this is for the degree. The scholarship before was not for the degree. So this one is intense. But I always feel that I was welcome to the United States. And the same thing that happened before, that everyone is very supportive in that university, that makes me a successful learner. Okay, now let's move on to this webinar. What are the reasons for this webinar? Of course, like I said, I have shared with you some of the things, scholarship for university students and for scholarship for masters. So we are interested in looking at the opportunities for you after you graduate from your high school. Okay, so okay, do you think I need to speak English or to combine? Anyway, let me combine my English with my Bahasa Indonesia. Sorry, I get overexcited speaking English. Now, reasons. Sekarang alasan kenapa kita ngadakan webinar ini. So, sebenarnya info-info beasiswa itu sudah begitu banyak ya. Ada di internet, ada dari teman-teman kita. Tapi kebanyakan info-info beasiswa itu
kebanyakan adalah untuk mahasiswa S2 gitu. Jadi bukan untuk mahasiswa S1. Jadi kita merasa kita perlu share tentang ternyata banyak loh, tidak terlalu banyak, tapi ada beasiswa-beasiswa itu ditujukan untuk kalian yang masih kuliah, yang masih sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekolah menengah atas, atau SMK, atau MA, itu sebenarnya punya peluang untuk kuliah di luar negeri. Okay. Salah satu student kita di Homi English, itu tamatan SMA, sekarang sedang kuliah di United Arab Emirates atau Uni Emirat Arab, dan beliau mendapatkan beasiswa untuk kuliah di sana. Padahal dia itu dari SMA sebenarnya. Karena skill itu misalnya apapun yang kita butuhkan, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, TOEFL dan sebagainya itu bisa dipelajari. Oke. Okay. Kenapa kita angkat reasons for this webinar is that lack of students motivation. Kadang-kadang motivasi student SMA ini masih sangat-sangat rendah ya, motivasinya sangat rendah. Kenapa? Karena budaya kita ketika kita tamat SMA itu pilihannya antara dua, kuliah atau tidak kuliah, gitu aja. Jadi tidak ada informasi dan tidak ada alternatif yang lain. Karena itu kita mengadakan webinar ini agar students itu termotivasi, memiliki informasi, dan juga memiliki alternatif untuk studinya. Jadi misalnya, kalau sekarang kuliah atau tidak kuliah, kampusnya negeri atau kampus swasta, gitu ya, di dalam kota atau di luar kota. Sebenarnya alternatifnya bisa lebih banyak lagi, di luar negeri atau di dalam negeri dengan beasiswa atau tanpa beasiswa. Jadi sangat banyak alternatif-alternatif di luar sana yang bisa kita gunakan, tidak hanya digunakan sebagai alternatif, tapi juga bisa dianggap sebagai tujuan utama. Seperti itu. So that's why we have this webinar. Secondly, and then, how can we get the information about the webinar? Terus about information about the scholarship. Karena, like I said, seperti yang saya bilang tadi, informasi itu banyak, tapi kebanyakan informasinya itu adalah untuk mahasiswa S2 atau setelah tamat S1. S2 dan S3, sangat jarang institusi itu membahas, tentang beasiswa S1. Jadi sangat jarang untuk membahas beasiswa S1. Karena itu, this webinar for us is very, very important so that you can get this information right away. Cara dapatkannya dari mana? Jadi salah satu caranya ya pastinya you can join this webinar atau webinar-webinar dari Home English berikutnya. Kadang-kadang kita punya sharing juga tentang beasiswa, so you can learn from those things. And then what else? Where can we learn from websites, of course. So you have to watch the websites, make sure that you are connected, you are always, you subscribe to the websites, because social media is also one of the sources, but sometimes social media is not complete. So we need to remember the websites that offer the scholarship for the student. So I will talk about it today, about the info from websites and also the things that you can get from the social media if you subscribe to the social media or the websites. Okay. Next. So for example, YouTube or social media is one of the best sources for you to get to know the scholarship, because like I said, everything is in the tip of your finger. Now you can see here
that if you type mahasiswa Indonesia kuliah di luar negeri S1, for example, as the keyword, you can see there that you will see so many different videos that that talk about scholarship. Perjuangan beasiswa ke Prancis, hari pertama kuliah di Prancis, cerita perjuangan beasiswa kuliah. Jerome Pauline is very famous, Gita, and you can get all of the information from those people because they share. Ada juga beasiswa ke Belanda, gitu ya. So you can always get the information from the YouTube, but the problem is sometimes it's not very complete. So that's why you need to go to the website. Let's see. Okay. Now, let's talk about the reasons to study abroad. Alasan kuliah di luar negeri. Jadi bagi adik-adik yang masih SMA sekarang, karena kebanyakan peserta webinar ini adalah siswa SMA, atau MA atau SMK yang ada di Pekanbaru. Jadi alasan kuliah di luar negeri itu ada banyak ya. Pertama itu kita bisa menjadi lebih mandiri. Jadi kuliah di luar negeri itu membuat kita lebih mandiri. And then lebih bisa berinisiatif. Jadi alasan kuliah di luar negeri juga agar kita bisa berinisiatif. Jadi kalau misalnya, kalau di rumah, kalau di Indonesia misalnya, kita ini kadang-kadang kurang berpikir. So I can feel, saya pernah merasakan bahwa ketika kita kuliah di luar negeri, itu biasanya ide kita lebih banyak, kita lebih bisa berinisiatif. Karena kehidupan juga tidak selalu, ini ya, tidak selalu wah gitu. Karena kita kadang-kadang juga harus bisa mengatur keuangan, kita jadi lebih bisa berinisiatif dalam mendapatkan beasiswa tersebut ketika kita kuliah. Lalu kita kalau kita belajar di luar negeri, terutama di English speaking country, kita akan bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa asing. Oke. Okay? And then kemampuan analisis dan penyelesaian masalah juga bakal sangat penting gitu ya. Bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di luar negeri. Bukan berarti kuliah di luar negeri kita nggak dapatkan itu semua. Bisa jadi kita masih bisa mendapatkan apa yang baru saja saya sampaikan. Cuma atmosfernya bakal berbeda gitu. Ketika kita kuliah di luar negeri kita akan lebih bisa mengaplikasikan problem solving kita di dalam kehidupan yang real gitu ya. Lalu bisa meningkatkan kemampuan mengelola keuangan juga. Jadi ketika kita kuliah di luar negeri, kita juga akan bisa meningkatkan kemampuan mengelola keuangan. Karena dengan beasiswa biasanya uang kita cukup gitu ya, cukup uangnya tapi tidak banyak-banyak amat. Kalau kita terlalu memaksakan, misalnya kita memaksakan lifestyle kita kepada orang atau kepada diri kita, itu biasanya uang beasiswanya nggak cukup gitu ya. Jadi kuliah di luar negeri juga bisa meningkatkan kemampuan mengelola keuangan. Lalu dan yang terakhir yang pastinya ini tentang culture, tentang budaya. Kalau kita kuliah di luar negeri, kita bakal bisa mengembangkan sikap fleksibel terhadap keberagaman. Karena ketika di luar negeri kita akan bertemu dengan banyak orang dari banyak negara di dunia. Jadi kalau kita misalnya bertemu dengan orang-orang tersebut, biasanya kita awareness kita terhadap budaya itu menjadi lebih lebih tinggi gitu. Jadi kita lebih aware terhadap budaya-budaya yang ada di sana. Gitu. Jadi dengan keberagaman tidak hanya terhadap budaya, kebiasaan ada di sana, ada kita juga bahkan bisa berbeda bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan atau bahkan ya orang-orang yang tidak punya agama misalnya. Jadi bisa saja kita bergaul dengan orang-orang seperti itu. Jadi kita jadi lebih fleksibel. Bukan berarti kita jadi ikut-ikutan, tapi kita lebih fleksibel karena kembali lagi ketika kita mandiri, bisa berinisiatif, kita bisa analisa dan problem solving, itu biasanya kita jadi lebih fleksibel terhadap keberagaman.
Okay. Untuk siswa SMA, ada banyak sekali beasiswa-beasiswa S1 yang bisa kalian dapatkan, gitu ya. Misalnya Korea misalnya. Jadi kuliah ke Korea itu ada beasiswa KGSP yang buka setiap tahun. Itu salah satunya, gitu. Cuma di beasiswa Korea ini tidak membutuhkan skor TOEFL atau bahasa Inggris. Cuma dia sangat kompetitif sekali, gitu. Kita masuk dulu ke scholarship atau beasiswa yang pertama yang bisa kalian dapatkan. Jadi yang pertama itu adalah Chinese Government Scholarship. Chinese. Yeah, Chinese Government Scholarship. Jadi beasiswa ke Cina, gitu ya. Itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa kalian dapatkan kalau kita coba beasiswa ke Cina. Ini contohnya ya. Jadi bisa ada websitenya juga di situ. Apa itu beasiswa ke Cina, yaitu Chinese Government Scholarship Requirements. Persyaratannya apa? Jadi yang pertama, bukan warga negara RRC. Lalu, di bawah 25 tahun untuk mendaftar S1, mengisi aplikasi atau mengisi form, lalu paspor, diplomanya ditranslate ke bahasa Inggris, akademiknya juga, terus menulis research proposal. Proposal risetnya itu kira-kira cuma 200 kata minimal. Lalu kita butuh recommendation letter dan language ability certificate TOEFL atau IELTS. Gitu. Jadi TOEFL atau IELTS itu bisa, itu juga salah satu persyaratannya. Ini kita bisa lihat di sini ada websitenya juga sekalian. Kuliah di Cina, apa saja sih yang bisa didapatkan dengan kuliah di Cina? Yaitu pertama itu kita dapatkan stipend, gitu ya. Stipend itu artinya uang per bulan. Jadi uang saku itu kira-kira 2.500 yuan per bulan. Lalu tuition fees, biaya kuliah, dan biaya tempat tinggal juga gratis. Oke, jadi 2.500 per bulan itu sebenarnya that's a lot of money. Sebenarnya itu sangat ini ya, termasuk banyak. Sebenarnya kalau kita kalikan aja 2.500 itu sampai 5 jutaan gitu, 2.500. CNY to IDR. So let me, jadi 1 yuan itu 2.000 rupiah. Okay, let's talk about money. 2.500 yuan, so you will get about 5.500.000, kira-kira 5.500.000 per bulan uang saku. That's a lot of money. Bagi saya, misalnya itu uangnya sangat banyak ya. Kenapa? Karena uang pendaftar, uang kuliahnya itu udah dibayarkan, tempat tinggal udah ada. Jadi, dan kita dapat lagi uang kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 5.500.000, gitu. Kan lumayan ya, 2.500 Chinese Yuan. That's a lot of money selama 4 tahun kalau kita S1. So, banyak orang meremehkan kenapa sih harus beasiswa. Tapi kalau dari kita selalu menganggap beasiswa itu adalah jalan yang sangat penting untuk diambil, karena beasiswa itu bakal memberi kita tidak hanya kesempatan belajar di luar negeri, tapi juga seperti ini, kita juga dapat uang saku yang lumayan, gitu ya. Karena banyak orang beranggapan, oh, Pak Robi, saya mau kuliahnya di dalam negeri aja, gitu, supaya saya bisa sambil kerja. Itu sebenarnya tidak salah, sebenarnya tidak salah. Tapi kalau kita dapat beasiswa, itu sebenarnya pertama kita nggak harus memikirkan kerja, yang harus kita pikirkan cuma kuliah, kuliah dan kuliah, karena kita dapat uang per bulan gitu ya. Selanjutnya apalagi kita bisa nyimpan uangnya atau kita bisa juga habiskan di sana, itu nggak ada masalah. Setelah 4 tahun setelah kita kuliah, kalau master itu 2 tahun, kita dapat gelar gitu. Jadi kita dapat semuanya. Kalau kita kuliah di Indonesia sambil kerja misalnya, anggap aja lah kita kerja sambil kuliah S1 atau kuliah S2. Terus kita merasa, oh sayang kerjaan saya ditinggalkan.
dengan beasiswa, uang pekerjaan itu bakal diberikan atau dikompensasi oleh stipend atau uang saku dari beasiswa. Jadi nggak ada salahnya kalau hal yang pertama yang kita pikirkan yaitu untuk dapat beasiswa. Gitu. Jadi beasiswa ini sangat-sangat membantu kita dalam masalah keuangan. Oke, tapi itu kan as we know tadi tidak semuanya tentang uang. Ada lagi hal-hal yang bisa kita dapatkan dari beasiswa tersebut. Oke, jadi persyaratannya tadi sudah kita baca. Sekarang, jadi salah satu persyaratan ini ada TOEFL dan atau IELTS ya. Sekarang kita masuk ke program kedua, namanya program undergraduate atau GAPUBU 2021. Oke, jadi seperti namanya, ini adalah beasiswa dari Jepang, gitu ya. Apa saja itu? Jadi bisa cek langsung di websitenya www.id.emba.japan.go.jp. JP, oke? Jadi bisa dilihat di sana, bisa dilihat di websitenya. Nanti bisa langsung ke websitenya. Tapi ada beberapa hal yang I can share right here. Sebentar ya. Alright guys, I'm back. Now, please stay tuned. Harap selalu ada di sini because kita akan ada giveaway pastinya. Apa giveaway-nya? Yep. Ya, nanti ada giveaway-nya itu adalah diambil dari pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Oke, okay, dari pertanyaannya nanti kita akan ada giveaway dari sponsor dan dari Home English pastinya. Okay, so stay tuned. Bagi yang mau bertanya, silakan bertanya di lewat kolom chat juga, itu bisa. Sekarang kita mau perkenalkan dulu program undergraduate atau GAPUBU 2021 dari Jepang. Jadi program undergraduate GAPUBU 2021 sebenarnya ini udah tutup ya, tapi bakal buka lagi di bulan Juni 2021. Jadi program undergraduate GAPUBU 2021 ini adalah berasal dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Pengetahuan, dan Teknologi atau Mambuka Gakuso atau MEX untuk lulusan sekolah formal tingkat SMA dan sederajat gitu ya, untuk melanjutkan jenjang S1 di universitas yang ada di Jepang. Jadi ini beasiswa yang sangat-sangat bagus. Kenapa bagus? Gitu. Nanti itu bisa dibaca sendiri, silakan dibaca sendiri. Karena salah satu sumber yang paling bagus dari beasiswa itu website. Jadi dulu saya dapat beasiswa Fulbright juga karena baca-baca websitenya. Maksudnya dapat info, terus lanjut ke website. Di website itu semuanya ada lengkap, termasuk formulirnya. Jadi nggak bisa cuma dapat dari portal-portal berita, cari website utamanya. Jadi itu salah satu tips untuk mengejar beasiswa. Nggak bisa cuma dari portal berita yang ada di Indonesia. Oke. Okay. Lalu, apa saja sih fasilitas yang didapatkan dari program undergraduate GAPUBU ini? Jadi, biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, termasuk biaya sekolah persiapan. Wow, this is amazing. Sekolah ditanggung, persiapan ditanggung. Belajar bahasa dan budaya Jepang ditanggung oleh beasiswanya, which is amazing. Terus, tunjangan hidup sebesar kurang lebih 117.000 yen, kalau Jepang yen ya. Can anyone help me with the number 117.000 yen? How much? Ada yang bisa jawab? Jadi pertanyaan giveaway jadinya ya. 111.000
Sorry, jadi berlibat. 117.000 yen itu berapa rupiah? Oke, kita coba dulu. 117.000. Itu sejutaan ya? 117.000. Oke. 15 juta, Sar. Yes, 15 juta. That's amazing. 313. 15. Iya, 15 juta 313. Thank you for the answer. Siapa tadi? Adelina ya namanya. Okay, thank you for the answer. 15 jutaan per bulan. That's a lot of money. Ini bukan kita mata duitan ya, tapi memang beasiswa itu banyak yang nggak tahu bahwa beasiswa itu memberikan ini memberikan kemakmuran juga gitu. Jadi 117 yen per bulan, 109.000. Tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia ke Jepang bebas biaya pengurusan visa bagi pelajar dan tanpa ikatan dinas. Bayangkan, tamat dapat programnya, tidak harus mengabdi dimanapun. Kita cuma perlu mengabdi kepada keluarga kita, gitu ya. Jadi nggak ada terikat apapun. So, kadang-kadang orang ada yang bertanya, kenapa sih Sir bisa yang seperti itu? Kenapa sih orang mau memberikan beasiswa? Apa sih yang didapatkan oleh pemerintah Jepang misalnya? Jadi jawabannya sebenarnya mereka nggak dapat apa-apa, in my opinion gitu ya. Kenapa? Karena memang kita di dunia ini, negara-negara itu saling bekerja sama. Ada yang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang misalnya, atau multilateral antara Indonesia dan banyak negara. Jadi dalam kerjasama itu poin-poinnya yaitu bekerjasama di bidang pendidikan. Jadi memang mereka sudah punya budget untuk sharing beasiswa kepada negara-negara seperti Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia juga memberikan beasiswa kepada orang asing? Ya, Indonesia juga memberikan beasiswa kepada orang asing. Sayang sekali kita sebagai orang Indonesia dan sebagai warga dunia tidak dapatkan beasiswa. Jadi minimal once in a lifetime kita harus dapat beasiswa karena uangnya ada. Masalahnya kita mau atau tidak, gitu, atau kita siap atau tidak. Dan tanpa ikatan dinas. Dengan beasiswa sebagus ini, dengan tunjangan sebesar ini, pastinya banyak persyaratannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke persyaratannya. Pertama, seseorang itu harus lulus sekolah dulu, tingkat SMA sederajat. Jadi MA dan SMK juga bisa. Cuma nanti ada trikinya karena yang dipilih itu antara jurusan IPA dan IPS gitu. Jadi untuk madrasah aliyah sebenarnya juga bisa, tapi harus yang jurusan IPA atau IPS antara dua itu. Oke ya. Sekarang usia maksimalnya harus 24 tahun. Bagi peserta yang memilih bidang studi kategori IPA, nilai total rata-rata rapor seluruh semester adalah minimal 84 gitu. Untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi atau kejuruan, pilih salah satu dalam ranah IPA. Bagi peserta yang memilih bidang studi kategori IPS, nilai total rata-rata rapor seluruh semester adalah minimal 84 untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris bila ada. Oh, oke, okay, maaf. Itu untuk pilihan beasiswanya ke Jepang, bukan major kita saat ini ya, berarti bisa semua. Lalu certificate of diploma, recommendation letter, lalu language proficiency, TOEFL atau IELTS. Jadi kalau baca di websitenya, kemampuan berbahasa Jepangnya ada yang tidak diharuskan, tapi kalau TOEFL IELTS itu harus TOEFL dan IELTS yang resmi gitu. Jadi salah satu persyaratannya juga untuk kuliah di Jepang itu ada TOEFL dan IELTS. Mungkin levelnya tidak terlalu tinggi, tapi kalau kita tidak persiapan, ya tetap aja susah, gitu ya. Jadi TOEFL atau IELTS. Beasiswa yang ketiga yang akan kita share, saya coba baca-baca dulu, boleh? Baca pertanyaan.
Tanya langsung juga boleh, you can raise your hand, bisa angkat chat dulu. Assalamualaikum Kak, sinting lainnya tips untuk mengisi CV. Tapi jangan tulis, kalian tidak bisa manage waktu. Okay. Jadi untuk menulis CV, sebenarnya untuk semua beasiswa, termasuk beasiswa S1 Planner ini, selain sertifikat bahasa, kita pasti harus mengisi aplikasi, baik itu online atau offline. Aplikasi bukan aplikasi, oops. Halo, can you hear me? Masih bisa? Yes, we can, sir. Okay, thank you so much. Berarti masih connect ya? Mati lampu soalnya. Sorry. Okay, kita lanjut aja ya. Jadi semuanya pasti ngisi aplikasi gitu ya. Baik itu online ataupun offline. Tapi biasanya aplikasinya itu berupa ada yang ditulis lalu kita kirimkan dan ada juga yang bisa kita tulis langsung di sana. Jadi pasti ada CV. Jadi very good questions. Tips untuk mengisi CV. Pertama, you have to be honest. Yang pertama kali kita harus jujur. Ngisi CV itu memang harus jujur gitu ya. Apa yang sudah pernah kita perbuat, nggak bisa harus dituliskan yang kita anggap bisa memberikan kredit lebih kepada kita. Cuma kadang-kadang kita merasa, oh, ngisi CV itu harus ini ya, seperti harus yang bagus ya ditulis, atau yang harus yang ada sertifikatnya ya. Sebenarnya enggak, yang penting balik lagi ke prinsip awal, kita harus jujur. Misalnya nih, kita sebagai panitia, tetapi kita tidak punya sertifikat, gitu. Kita sebagai anggota dari sebuah komunitas atau bahkan kita fasilitator dari komunitas tersebut. Cuma kita buktinya nggak ada. Gimana dong caranya? Ya jawabannya boleh-boleh aja. Tetap aja kita tulis kita fasilitator, tapi buktinya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting kita jujur. Karena nanti ketika kita minta recommendation letter, kita juga bisa meminta recommendation letter dari ketua dari komunitas tersebut misalnya, atau dari institusi di mana kita mengabdi tadi, walaupun nggak ada buktinya, tapi mereka udah tahu bahwa kita membantu mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, gitu ya. Jadi CV itu yang jujur, terus walaupun tidak ada bukti tetap ditulis. Kalau sesuatu itu mendukung kita dalam memberikan kredit yang lebih kepada kita dalam aplikasi beasiswa kita. Kelebihan dan kekurangan itu pertanyaan yang bagus juga, karena kita seringkali disuruh menulis kelebihan dan kekurangan kita. Jadi gimana sih cara menulis kekurangan tetapi kekurangan itu tidak menjatuhkan kita, gitu ya. Jadi caranya adalah kekurangan yang kita sampaikan itu langsung dialas atau langsung diberikan alasannya dan diberikan semacam jalan keluar atau way out terhadap permasalahan kita. Misalnya nih, misalnya kita terlanjur nulis kita sangat tidak bagus dalam mengatur waktu, gitu misalnya ya. Tapi kita bisa bilang, tetapi saya orang yang sangat detail. Jadi saya orang yang sangat detail dalam melaksanakan kelebihan ada kekurangan. Kekurangan itu bisa ditutupi oleh kelebihan. Bukan dilihat. Jadi itu dulu. Nanti lebih jelasnya itu bisa kita bicara di luar webinar ini. Siti Nurazura, thank you for the questions. Now next questions from Alvaro Zafran. Permisi Kak Alvaro, ingin bertanya bagaimana cara kita increase public speaking level kita tanpa English environment yang memadai. Oke, yang terlintas dalam pikiran saya untuk pertanyaan Alvaro adalah menggunakan teknologi gitu ya. Social media dan media elektronik sekarang sudah sangat berkembang.
kita bisa ikut public speaking dengan klub-klub yang ada di sekitar kita, baik itu yang kebanyakan jauh dari kita ya. Karena kalau tanpa English environment yang memadai itu biasanya agak susah untuk berkomunikasi. Jadi cari jalan yang online gitu. Jadi banyak komunitas itu sekarang yang online. Terus, and then you need to practice a lot karena public speaking itu butuh practice. Just like what I'm doing right now, ini termasuk salah satu cara public speaking gitu ya. Jadi cari misalnya kita mendaftar menjadi EO, event organizer, dan kalau bisa kita berada di depan layar sebagai moderator kah atau sebagai sharing orang yang sharing pengetahuan, itu bakal meningkatkan increase public speaking kita juga gitu ya. If you don't have around you, create it. Kalau nggak ada public speaking itu atau environment-nya di sekitar kita, kita yang ciptakan gitu ya. Oke. Okay. Sekarang pertanyaan berikutnya yang terakhir dari Adelina. Saya ini berasal dari mahasiswa S2 pasiswa. Oke, salam kenal Adelina. Kebetulan setelah selesai satu, saya berencana untuk lanjut kuliah ke luar negeri, tepatnya negara Brunei Darussalam. Yap, ada beasiswa Brunei Darussalam, buka setiap tahun. Ada beberapa dokumen yang sudah dipersiapkan, tapi ada beberapa dokumen yang sulit didapatkan. Seperti getting LA, finding professor, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan dokumen? Thanks. Oke. Okay. Cara mendapatkan dokumen itu, kita mungkin satu-satu ya. Kalau LOA, kita biasanya kalau beasiswa Brunei itu sudah ditetapkan kampus-kampus yang ada di Brunei tersebut. Misalnya ada 4 kampus yang ada di Brunei, dan kita harus daftar ke kampusnya masing-masing. This is the power of website. Jadi ini kekuatan dari website. Kita harus cari website-nya, website kampus itu, dan cari bagian admission. Biasanya ada bagian admission, terus kita pilih-pilih-pilih program, klik-klik-klik, lalu apapun persyaratannya kita penuhi untuk mendapatkan LOA. Gitu ya. Misalnya persyaratannya ada essay, misalnya persyaratannya ada TOEFL atau IELTS, kita penuhi, dan kita langsung kontak aja kampusnya melalui admission tadi. Itu biasanya kalau untuk S2 itu belum diminta menghubungi profesor biasanya ya. Kalau S3 baru menghubungi profesor. Sekarang setelah kita dapat LOA dari salah satu kampus yang disediakan oleh pemerintah Brunei tersebut, barulah kita, kadang-kadang dia berbarengan itu untuk mencari profesornya sekalian. Kalau untuk mencari profesor, the power of website lagi. Power dari website itu sangat kuat gitu ya. Jadi dari website itu kita bisa cari fakultinya, orang-orang yang bekerja di kampus itu termasuk profesornya, cari bidangnya sesuai dengan kita, keinginan kita, cari risetnya yang mungkin sesuai dengan kita juga, lalu langsung hubungi saja secara personal menggunakan email kampus dia gitu. Sorry, melalui email kampus profesornya. Biasanya para profesor itu juga sedang mencari prospek-prospek mahasiswa S2 gitu. Jadi saling mencari gitu. Profesornya yang cari student, studentnya juga cari mahasiswa. Oke. Okay. 3 pertanyaan di awal, very good questions. Absolutely. 3 orang ini sudah menjadi kandidat untuk mendapatkan giveaway dari Hobby English. Thank you so much. Sekarang Oke, okay, silakan 3 orang lagi yang mau bertanya langsung, silakan. Karena misalnya beasiswa Brunei tadi kita nggak masukkan ke dalam penjelasan, but I can give you pandangan secara umum dulu, gitu ya, tentang beasiswa ke Brunei. Oke, okay, sambil saya ngomong, boleh disiapkan yang mau bertanya, raise your hand, bisa langsung ngomong face to face dengan Mr. Robby sekarang. Alright, acara ini diadakan oleh Homi English Pekanbaru. Homi English ini adalah sebuah kursus yang berbasis komunitas dengan pendekatan komunikatif dan menggunakan metode direct atau direct method. Jadi Homi English ini ada di Jalan Ketintiran nomor 18A, sekarang jadi Pekanbaru. Homi English juga bekerja sama dengan beberapa sponsor yang mensponsori acara ini.
The first sponsor is Translatin. Translatin adalah translate yang bersertifikat dan hasilnya terbaik. Bisa di follow Instagramnya di Translatin. TRANSLATIND, Translatin. Yang kedua, sponsor kedua kita adalah Rendang Pak Omba. Rendang Pak Omba. Oke, silakan follow Instagramnya dulu. Rendang Pak Omba. Oke, dari namanya aja rendangnya itu pasti enak sekali ya. Karena rendangnya itu... Iya, Pak Omba. Ini instan atau homemade rendang gitu. Wow. And then the next sponsor is The Tahu. The Tahu, oke? The Tahu. The Tahu is jenisnya tahu. Tahu gejrot, oke? And then dan yang terakhir sponsor kita adalah Sahabat Bunda Shop, yaitu shop pakaian bayi. Itu Sahabat Bunda Shop. Silakan di follow Instagram atau Facebooknya. Oke, okay, now let's continue. Kita lanjut dulu ke beasiswa berikutnya, yaitu beasiswa Turki. Beasiswa Turki atau Turkiye Scholarship Uluslararası ini adalah beasiswa yang paling top di kalangan mahasiswa dan mahasiswa Indonesia ya. Karena Turki ini ada beasiswa S1, S2, dan S3. Lalu banyak juga, kenapa banyak orang Indonesia tertarik kuliah di Turki? Pertama, karena ada sinetron Turki. Bukan, ya. Karena ada Turki itu budayanya sangat Islami, bagi banyak yang beranggapan seperti itu. Mungkin kenyataannya seperti itu. Banyak orang Indonesia tertarik untuk kuliah di Turki. Karena merasa... Turki itu negara yang besar, terkenal, terus objek wisatanya dan makanannya juga sangat-sangat amazing gitu ya. Kebab misalnya itu adanya di Turki awalnya, walaupun sekarang ada di mana-mana. Terus yang di Instagram misalnya ada CZN Burak yang chef itu juga berasal dari Turki. Dan banyak sekali ya, termasuk yang South Bay itu juga dari Turki. Jadi banyak sekali orang yang ingin kuliah di Turki. Ini websitenya www.turkiyebursleri.gov.tr. Bisa langsung dicek websitenya. Atau jangan takut, setelah ini kita bakal share slide ini ya kepada semua peserta. Oke, di situ lengkap. Yang paling hal yang paling utama harus dilihat adalah prospective students. Jadi prospective students itu kalian bisa lihat di sini. Ada scholarship programs, what the scholarship covers. Jadi kita lihat dulu, ini beasiswa untuk S1, S2, dan S3. Sangat worth it ya, beasiswa ini sangat worth it. Untuk undergraduate, karena kita fokusnya ke anak SMA untuk kuliah S1, yang pertama sekali fasilitasnya adalah university and program placement. Jadi ada placementnya, penempatannya, itu gratis. Monthly stipend kira-kira 800 Turki lira, atau mata uang Turki itu lira, 800 itu nggak banyak ya, kira-kira sejutaan, sejuta lebih. Tadi malam kalau nggak salah udah saya cek. Terus ada tuition fee, pastinya itu dibayarin, flight ticket, terus asuransi, tempat tinggal, dan belajar bahasa Turki selama 1 tahun, gratis. Gitu. Jadi ini beasiswa yang sangat-sangat bagus. Bagaimana cara mendapatkannya? Minimum academic achievement of bachelor's degree aplikasi itu 70%. Berarti untuk ya, dari standar 100. And then harus di bawah 21 tahun untuk mendaftar S1. Rata-rata kan 17 tahun ya, kelas 3. Berarti pasti bisa 21 tahun. Terus citizen of all countries. Jadi Turki ini banyak giveaway-nya, banyak memberikan beasiswa kepada orang-orang di seluruh dunia. Itu sangat-sangat worth it untuk dicoba. Ini websitenya www.turkiyebursleri.gov.tr untuk S1, S2, dan S3. Very, very worth it scholarship. Udah banyak alumni-nya. Of course, in the near future kita bakal undang alumni-alumni beasiswa yang barusan kita sampaikan tadi untuk juga berbagi. Tapi sekarang mungkin kesempatannya belum dapat.
Okay. Right. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dulu. Pertanyaan? Okay. Dari Google. Okay. The first question is from Michael. Michael Krishna. Halo kan, nama saya Michael, saya ini kelas 12 semester terakhir. Saya ingin bertanya untuk scholarship di USA, fully funded, beasiswa dari pemerintah untuk tempat tinggal di sana, apakah kita tinggal bersama keluarga angkat atau kita tinggal di apartemen yang disediakan? Oke. Okay. Yang kedua, apakah jika kita mendaftar individu tanpa agen, apakah di sana kita tetap diunding atau diberi alahan? Terima kasih, Kak. Okay, this is interesting. Beasiswa S1 ke Amerika, to be honest, I don't have a lot of information about that. Jadi walaupun saya S2 di Amerika melalui beasiswa, kalau S1 itu tidak banyak ya yang bisa saya share di sini. Michael, you have more information I guess than I do. Mungkin Michael lebih banyak punya informasi, you can share with me linknya. Kalau nggak salah kita udah kontak ya Michael. Silakan share linknya Michael, di situ kita bisa bicarakan beasiswa yang mana dulu gitu ya. Apalagi yang fully funded untuk S1, sejauh ini it's really hard to get. Bukan gak mungkin ya, tapi sangat langka. Yang banyak itu beasiswa S2 sebagai teaching assistant, research graduate, graduate assistant, atau research assistant, itu bisa. Tapi gak beasiswa gitu ya, itu non-beasiswa. Kalau beasiswa yang seperti Fulbright, LPDP, atau beasiswa USAID prestasi, itu biasanya, tapi untuk S2 gitu ya. This is interesting. Kalau S1 fully funded, I haven't got a lot of information about that. Kalau kita pakai agent itu biasanya bukan beasiswa, in my opinion. Kalau kita pakai agent itu biasanya berbayar. Kalau berbayar, rasanya tetap bakal mendapatkan bimbingan. Oke, balik lagi ya. Setiap mahasiswa internasional ketika kita ada di Amerika, kita nanti bakal berhubungan dengan kantor urusan internasionalnya di Amerika, gitu. Jadi kantor urusan internasionalnya itu atau international office itu bakal memberikan semua info yang kita butuhkan untuk kuliah dan lulus dengan baik di Amerika. Jadi jangan takut, gitu ya. Kalau nyampe di Amerika, saya bakal diperhatikan apa enggak? Pasti kita diperhatikan, kayak itu. Karena ada kantor urusan internasionalnya. So don't worry. Itu pertanyaan sangat bagus dan sangat sulit untuk dijawab. Oke, okay. Sekarang kita baca dari, thank you Michael, tadi pertanyaannya, now from Gika. Gika Mewanda, halo Gika, long time no see. Nama saya Gika, saya graduate petroleum engineering, saya tertanya kemudian, bila di Indonesia saya bertanya biasanya untuk beasiswa S1 atau S2 selalu ada setiap tahunnya, pada tahun tertentu ya, misalnya 2 tahun sekali, mohon jawabannya Mr. Okay, my former student Gika. Thank you for the questions. Beasiswa Brunei itu biasanya setahun sekali ya, itu pasti ada. Jadi kemarin terakhir deadline-nya itu Maret, pertengahan Maret, dan dia butuh TOEFL 550 kalau nggak salah untuk S2. Cuma setelah prosesnya itu selesai, kemarin saya coba cek lagi link-nya, itu kayaknya link-nya udah mati gitu ya. Jadi memang beasiswa di Brunei itu sepertinya in my opinion, tapi butuh masukan dari teman-teman sekalian juga, itu sangat-sangat ini terbatas gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita daftar telat daftar atau sudah kelewatan, itu biasanya linknya itu ditutup dan kita nggak bisa lihat informasi-informasi. Cuma ingat aja, setiap awal bulan rata-rata semua beasiswa termasuk 3 beasiswa yang barusan saya sampaikan ini, rata-rata deadline-nya itu di awal tahun gitu. Jadi menjelang awal tahun itu persiapkanlah diri untuk mendaftar di beasiswa tersebut gitu. Jadi persyaratannya tadi nanti kita lihat persyaratan umumnya itu, pastinya mengisi aplikasi, pastinya minta recommendation letter, mengisi menulis essay dan score TOEFL yang juga dibutuhkan. Pertanyaan lagi atau lanjut? Lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini udah ada pertanyaan sebenarnya tapi kita jawab nanti. Beberapa beasiswa lain yang bisa adik-adik SMA
coba ke Korea, ke Belanda, ke Kuwait, dan ke Brunei Darussalam, ini dia. Itu semuanya ada ya beasiswa untuk S1. Tapi yang paling penting seperti presentasi di awal tadi, English is the key. Bahasa Inggris itu adalah kuncinya. Kalau untuk dapatkan beasiswa-beasiswa ke luar negeri kemanapun. Jadi biasanya English is the key. Banyak juga beasiswa yang nggak butuh bahasa Inggris. Misalnya kita bisa lihat Kazakhstan ya, banyak bahasa Indonesia. Itu ada yang tidak butuh bahasa Inggris memang. Tetapi kenapa enggak kita persiapkan bahasa Inggrisnya dari sekarang untuk bisa berkomunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang berasal dari negara lain. Ke Korea, ke Belanda, Kuwait, ke Brunei Darussalam, you need English, to be honest. Ini bisa dicek nanti. Right, sekarang we are almost at the end of our presentation. Summary-nya adalah untuk beasiswa S1, mungkin akan diulang dari awal lagi bahwa biasanya beasiswa yang terkenal itu Fulbright, Australia Awards, LPDP itu kebanyakan fokus untuk beasiswa S2. Masih sangat jarang beasiswa itu difokuskan untuk anak SMA yang akan lanjut S1. Karena itu kita buat webinar ini supaya mahasiswa itu punya pilihan, punya alternatif ketika tamat sekolah, ketika misalnya bisa daftar di kampus di dalam negeri, bisa juga daftar di kampus di luar negeri dengan beasiswa. Sebenarnya pilihannya lain dengan tanpa beasiswa juga bisa. Tapi seperti yang kita tahu, beasiswa itu sangat banyak gitu ya. Secara keuangan, beasiswa itu juga bisa memberikan kita kemakmuran asalkan kita bisa wise terhadap uang beasiswa tersebut gitu. Maksudnya nggak jalan-jalan terus, kita save money juga. Jadi sebenarnya uang beasiswa itu cukup. Lalu, okay, thank you very much 32 penonton. Very good. Sekarang, apa saja sih pastinya beasiswa itu kita butuh filling out the application form. Kita pasti mengisi formulir aplikasi. Dimulai dengan informasi pribadi kita gitu ya. Nama, alamat, dan sebagainya, tanggal, dan sebagainya. Sampai kita informasi-informasi lainnya, dan itu sangat ribet sekali. Karena itu nggak ada yang mudah untuk dapat beasiswa, itu pasti ribet, ngisi formulirnya aja berlembar-lembar gitu ya, dan itu memakan waktu. Karena itu jangan daftar beasiswa ketika deadline, itu kita bisa stres gitu. Jadi jauh-jauh hari itu kita sudah coba daftar mengisi aplikasi itu, jadi diisi aplikasi lalu menulis essay atau study objective. Menulis essay itu diusahakan essay-nya itu benar-benar original dari kita, bukan sesuatu yang kita dapatkan dari internet lalu kita edit-edit. Kalau yang seperti itu biasanya kenapa? Kadang-kadang kan sir, saya udah daftar 2-3 kali tapi selalu ditolak. Alasannya banyak. Bisa jadi kita pas di awal pertama kali kita menggunakan sertifikat bodong gitu ya. Atau kita copy paste essay yang kita dapatkan dari internet, itu juga nggak bisa. Itu juga nggak boleh. Karena sekali kita terkena blacklist, itu kita bakal nggak bisa daftar beasiswa itu untuk jangka waktu yang lama gitu. Jadi usahakan walaupun tidak terlalu bagus tulisannya, usahakan tulis sendiri. Misalnya pertanyaannya, kenapa kamu ingin kuliah di sini? Atau kenapa kamu ingin dapatkan beasiswa ini? Usahakan tulis sendiri dulu, ketik sendiri, minta teman atau orang-orang yang ngerti bahasa Inggris sebagai proofreader supaya mereka bisa baca tulisan kita. Jangan copy paste dari internet, itu sangat dilarang. Kadang-kadang kita cuma edit sedikit, tapi kita bisa dianggap plagiat atau meniru, gitu ya. Sekarang organizational experience, pengalaman organisasi juga penting ketika di sekolah, ikut OSIS, ikut pramuka, itu jangan salah ya, PMR itu sangat-sangat penting. Ikut silat misalnya, tapak suci, itu juga sangat penting. Ikut klub musik, klub bahasa Inggris, itu juga sangat penting. Lalu kita bakal minta rekomendasi dari orang-orang yang dimana kita terlibat dalam kegiatan sosial, itu biasanya. Jadi misalnya kalau kita ikut sebuah komunitas atau institusi, kepala institusinya kita mintai recommendation.
biasanya rekomendasi dalam bahasa Inggris, sedangkan orang yang kita minta rekomendasi itu nggak bisa bahasa Inggris. Gimana caranya? Kita yang tulis sendiri dulu. Kita tulis sendiri dulu, lalu kita minta orang tersebut atau kita bacakan, lalu baru minta tanda tangan. Biasanya seperti itu ya. Kalau kita minta, Pak, minta rekomendasi, biasanya mereka nggak ada waktu atau tulis dalam bahasa Inggris itu lumayan susah. Terus yang terakhir, the last but not least, is having good language skills. Punya skill bahasa yang baik, terutama bahasa Inggris. Punya skill aja, bisa ngomong aja, itu bagus sebenarnya, tapi tidak lengkap ketika kita tidak bisa membuktikan kemampuan kita itu, yaitu melalui tes TOEFL atau IELTS. Jadi dari sekarang, itu harus aware dengan yang namanya TOEFL dan IELTS. Walaupun masih SMA, tapi tetap harus aware dengan TOEFL dan IELTS. Okay. Right. Sekarang sepertinya we run out of the internet. Not internet, tapi battery. So you cannot see me right now, but it's okay. I'm still here. You can still hear my voice. Sekarang, so that's the end of the presentation. Sekarang I want to read the questions first. Kita baca dulu pertanyaannya. Belum? Udah dulu pertanyaan. Okay. Right, sekarang karena salah satu kebutuhan kita itu adalah TOEFL dan bahasa Inggris pada umumnya, di Home English ini, di kesempatan ini sebelum kita masuk lagi ke pertanyaan, kita mau memberikan penawaran kepada adik-adik semua atau kepada semua peserta terhadap peningkatan kemampuan TOEFL-nya. We are from Home English is offering you a one-day TOEFL preparation. Kita menawarkan satu hari TOEFL preparation. Jadi TOEFL preparation itu sebenarnya lama ya, banyak sekali harus dipelajari, tapi one day, tapi penuh, itu pelatihan tes dan post test dan dapat sertifikat itu biayanya sebesar 550.000 rupiah gitu. Itu untuk pelatihan dan tesnya. Dan untuk pelatihan, namun itu 550.000 ya, itu harga normal gitu ya. Tapi sekarang untuk seluruh peserta webinar itu, karena kita udah kerjasama dengan sekolahnya juga, karena kita semua udah menghubungi sekolah adik-adik masing-masing, itu kita tawarkan untuk pelatihan tanggal 10 April, ini bulan depan pelatihannya. Jadi ada pelatihan, dapat modul pelatihan, terus dapat tes dan sertifikat, itu biayanya tadi 550.000 ya, sekarang biayanya itu cuma 200.000 rupiah untuk yang mendaftar hari ini. Cuma ada lagi nih penawaran yang paling bagus untuk peserta webinar ini yang sekarang ada di sini, ada 30-an partisipan. Untuk pelatihan plus modul plus sertifikat itu biayanya cuma Rp150.000. Okay. Itu cuma Rp150.000 sudah dapat pelatihan. Biasanya di Home English itu cuma tes aja 150. Kalau sekarang udah masuk pelatihan dan dapat e-module juga dari Home English. Oke. Okay. 150.000 masih belum cukup, masih sir, 150.000 masih mahal sir. Alright, you can bring your friends. Kalian bisa bawa teman-temannya untuk belajar TOEFL di Home English. Kalau bawa satu teman, daftar berdua, itu biayanya cuma 200.000. Oke. Okay? Biaya daftar berdua itu cuma 200.000. Tapi harus daftar hari ini. Oke. Okay. Now, ini pelatihannya. Oke, okay, ya, silakan. Ya, ini pelatihannya online. Pelatihannya online. Okay. Only one day and with me dengan Mr. Robi langsung. Silakan cek chat adminnya.
Di situ kita sudah kirimkan link pendaftaran, so you can chat the admin, bisa chat adminnya sekarang. Silakan yang daftar sekarang di webinar ini, only 200,000 untuk dua orang pendaftar. Okay, jadi di grup peserta juga sudah di-share, di chat ini juga sudah di-share ya, infonya. Okay, sekarang kita bacakan dulu pertanyaan. Dari SMA Babu Salam, thank you for joining us. Saya pernah ke sana menawarkan kerjasama juga. Assalamualaikum, halo Mister, nama saya Marsyanda dari SMA Babu Salam, Pekanbaru. Saya sudah mendaftar beasiswa di Turki Business Scholarship gelombang pertama. Apakah ada untuk gelombang kedua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk beasiswa ini, kalau ke Turki itu biasanya cuma satu ya per tahunnya gitu. Saya nggak tahu ini perkembangannya, Marsyanda, apakah sudah dapat notifikasi, apakah sudah lulus atau bagaimana? Tapi kalau halo, mas Pakin, tapi nggak dengar nggak? One, can you hear me? Bisa? Okay, sekarang untuk pertanyaannya tadi, let me read again. Sekarang saya pakai punya co-host kita, Mbak Elsa. Okay, sekarang untuk pertanyaan dari SMA Babu Salam ini, I don't know namanya nggak. Saya sudah melalui, okay. Saya biasanya cuma sekali setahun, dan kalau tidak dapat di tahun ini, tapi cek aja, like I said, the power of website. Jadi selalu cek websitenya, disimpan di bookmark website dari Turki Buslari-nya. Nanti dari situ bisa lihat progresnya, apakah beasiswanya masih ada atau tidak, gitu ya. Okay, now. I would like to repeat again tentang penawaran tadi. Jadi penawaran untuk TOEFL-nya itu untuk daftar hari ini cuma 100.000 aja pelatihan. Kalau daftarnya dua orang ya. Kalau sendiri Rp150.000 di Home English, dan biasanya itu Rp150.000 itu cuma untuk tes saja gitu. So I really really hope that we can still connect. Saya berharap kita masih bisa terkoneksi. Jadi bagi adik-adik maupun abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di webinar ini, agar misalnya pengen mempersiapkan beasiswanya, itu salah satu persyaratan itu TOEFL, and I can share with you my knowledge about TOEFL dalam satu hari, gitu, tips, tricks, dan pelatihannya dengan biaya yang sangat terjangkau kalau daftarnya hari ini. Dan kalaupun daftarnya sampai tanggal bulan Juni ya, bulan depan, April, itu biayanya masih Rp200.000. Masih tidak mahal gitu untuk tes pelatihan, modul, dan tesnya, dan belajarnya langsung dengan Mr. Robi. Oke, okay. Any more questions about scholarship? Yes, satu hari, tapi full day. Ini dari Afian. Ya, satu hari langsung tes dengan modul dan sertifikat. Ya, benar. Jadi satu hari tes dengan modul dan sertifikat. Ini ya, Afian. Thank you. If you don't have any more questions, ya, ada lagi pertanyaan tentang beasiswa. Jadi beasiswa S1 itu sangat jarang dibahas sekarang. What happened? Karena apa? Karena apa? Karena kebanyakan beasiswa itu fokusnya di beasiswa S2 gitu ya, dan kebanyakan di sekolah kita persiapan untuk UN, untuk masuk perguruan tinggi negeri,
sedangkan banyak beasiswa orang-orang yang lain atau siswa-siswa yang lain fokus untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri gitu. Jadi bisa menjadi alternatif atau menjadi tujuan utama bagi adik-adik yang sekarang ada di kelas 2 atau kelas 3, bahkan untuk adik-adik yang ada di kelas 1. Oke. Okay? I'm very happy that we can meet in this webinar, and I really hope that we can meet again. Thank you so much to 30 participants yang masih bertahan. Ada 30 participants, and make sure that you get all of the information. If you don't have, kalau tadi nama beasiswanya ada 3. Yang pertama beasiswa pemerintah Cina, beasiswa ke Jepang, nanti kita share ya. Dan yang ketiga itu beasiswa ke Turki. Jadi ada 3 beasiswa, dan sebenarnya masih banyak lagi beasiswa-beasiswa yang adik-adik bisa coba gitu. Nanja. Okay. Any more questions? Tapi kan ada pertanyaan? Dia... Ya? Yeah. Oh, kirain mau bertanya. So, thank you very much for your time and attention. Thank you very much. Jangan lupa tetap follow Homi English kalau ada pertanyaan tentang persiapan beasiswa, karena segera kita akan buka kelas persiapan beasiswa, dimulai dengan pelatihan TOEFL-nya dulu. Jadi kalau TOEFL-nya udah bagus, nanti kita buat komunitas untuk mendaftar beasiswa luar negeri untuk tamatan SMA. Thank you very much for your time and attention. I'm very very sorry for my mistake. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan. Thank you so much, and wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.